ada yang belum subscribe ya. Subscribe dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Double Hook 2020. Di kesempatan video kali ini saya mau berbagi trik cara jitu memancing ikan sepat. Seperti apa triknya? Mari kita simak video berikut ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika kalian ingin memancing ikan sepat. Hal yang pertama, tentunya kita harus mempersiapkan alat pancing. Hal yang harus diperhatikan yaitu, pertama, gunakan kail yang sesuai dengan ukuran target ikan sepat yang Anda inginkan. Yang kedua, gunakan kenur yang sesuai dengan mata kail. Yang ketiga, gunakan timah model lembaran atau timah daun. Yang keempat, Anda bisa menggunakan pelampung model lancip. Berikutnya, coba gunakan umpan yang bisa menarik ikan sepat, karena nantinya Anda bisa dengan mudah mendapatkan ikan tersebut. Berikutnya, lempar umpan ke lokasi yang sekiranya banyak ikan bergerombol. Selanjutnya, jika pelampung sudah mulai bergerak, langsung saja disentak. Untuk hal berikutnya yang perlu diperhatikan yaitu umpan. Untuk umpan sendiri ada berbagai macam umpan yang bisa digunakan untuk memancing ikan sepat. Umpan yang pertama yaitu ada lumut. Untuk umpan sepat, Anda bisa menggunakan lumut yang lembut. Tidak hanya menggunakan lumut, Anda juga bisa menggunakan umpan lumut yang dicampur dengan penyedap rasa sapi di dalam wadah, kemudian aduk sampai rata. Yang kedua, ada ulat bambu. Jika Anda menggunakan ulat bambu sebagai umpan ikan sepat, maka ada baiknya potong ulat sesuai dengan mata kail, karena mulut ikan sepat tidak lebar. Yang ketiga, ada daging ayam. Anda juga bisa menggunakan daging ayam sebagai umpan ikan sepat. Untuk menggunakannya, Anda cukup membeli sedikit saja daging ayam, lalu potong kecil-kecil sesuai ukuran kail. Yang keempat, ada cacing. Untuk Anda yang ingin menggunakan cacing sebagai umpannya, usahakan jangan memberi dengan ukuran besar. Potong ujung cacing sedikit serta sesuai dengan diameter mata kail, agar nantinya bisa langsung dimakan oleh ikan sepat. Yang kelima, ada laron. Jika kalian menggunakan laron sebagai umpan mancing, gunakanlah laron yang sayapnya sudah dilepas, lalu tusukkan ke kail pancing. Berikutnya ada lemak ayam. Umpan yang dapat digunakan ikan sepat selanjutnya adalah lemak ayam. Anda bisa menggunakan lemak ayam dengan cara dipotong sesuai ukuran mata kail pancing. Selanjutnya ada mie instan. Untuk menggunakan umpan mie instan, Anda perlu merendamnya sampai mengembang. Kemudian bisa dipotong sedikit sesuai dengan ukuran mata kail pancing milik Anda. Berikutnya ada telur semut atau kroto. Selain umpan-umpan yang saya sebutkan, Anda juga bisa menggunakan telur semut atau biasa disebut dengan kroto. Berikutnya ada kodok. Kodok juga bisa digunakan sebagai umpan. Ukuran kodok memang besar, jangan gunakan seutuhnya. Potong kecil-kecil kemudian kaitkan ke kail mancing. Dan yang terakhir ada kerupuk. Sama seperti mie instan, Anda bisa gunakan kerupuk dengan cara direndam terlebih dahulu, baru digunakan sebagai umpan. Oke, baiklah, seperti itulah kurang lebihnya trik untuk memancing ikan sepat. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum subscribe ya? Subscribe dong. Aduh sole, aduh sole, aduh sole.